Halo, ketemu lagi dengan saya, Sulistio dari Jubilee Guitars. Kali ini, kita akan mereview sebuah sound atau sebuah pedal, mungkin tepatnya, yang bisa merubah karakter sebuah gitar jadi sesuai keinginan kita. Ya, di kanan saya sudah ada pedal yang cukup banyak diminati dan cukup banyak dicari, MXR 6-band Equalizer. Sangat simpel, karena hanya menggunakan 6 pengaturan frekuensi, tanpa master volume, dan tidak terlalu berbelit-belit dengan frekuensi yang tepat untuk sebuah gitar. Frekuensi yang diberikan oleh MXR untuk kita mengaturnya adalah 100 Hz sampai 3,2 kHz. Itu menurut saya frekuensi yang sangat tepat ya. Di beberapa pedal equalizer lainnya, itu biasanya ada yang sampai ke 6 kHz atau 10 kHz. Itu frekuensinya terlalu high sih menurut saya, karena gitar memang hanya berada di posisi frekuensi middle aja. Jadi ketika kita punya sebuah pedal equalizer, kita bisa mewarnai tone dari gitar yang kita mau. Ini contohnya seperti sekarang ini. Sebuah gitar Les Paul yang seharusnya sound tonalnya gemuk, sound aslinya kan seperti ini. Sound seperti itu langsung bisa saya rubah drastis menjadi sound yang mirip-mirip kayak Tele atau Strato ya. Soundnya sangat drastis kita bisa berubah. Hanya dengan sebuah equalizer, kita bisa menentukan tonal-tonal mana yang tidak kita butuhkan atau tidak kita inginkan. Itu bisa kita cut atau kita boost. Dan kelebihannya lagi, dari yang keluaran terbaru dari pedal MXR 6-band equalizer ini, yang berwarna silver, kalau versi sebelumnya, dia berwarna hitam. Itu dia sudah memiliki istilahnya anti-hiss. Itu kalau pedal yang sebelumnya itu bisa ada menghasilkan sound yang cukup mengganggu, jadi ada sound frekuensi noise mungkin ya. Dan di pedal ini dia sudah menggunakan anti-hiss itu tadi. Terus, apalagi kelebihan dari sebuah equalizer ini? Di dalam MXR ini, dia mempunyai cut dan boost yang cukup besar. Biasanya, normally untuk pedal-pedal lain, mereka hanya bisa cut atau boost sekitar 12 dB. Kalau di pedal ini, kamu bisa meng-cut sampai sekitar 18 dB, cut atau boosting. Jadi benar-benar frekuensinya bisa berubah. Mungkin contoh yang sudah terpakai untuk sebuah lagu, seperti apa ya pedal equalizer ini bisa se-ekstrim apa? Kalau nggak salah kayak Mas Lakota itu di lagu dia yang lagunya yang Beraksi, itu awalnya dia seperti ada suara radio. Dia menghasilin suara radionya itu hanya memakai sebuah pedal equalizer ini. Itu sebuah triki yang keren banget. Jadi ketika kamu bisa manfaatin maksimal sebuah pedal, itu akan kamu bisa mendapetin sound eksplorasi yang keren. Dan kamu bisa gunakan itu untuk karya-karya kamu. Ini contohnya salah satu Les Paul. Kita bisa cut frekuensi-frekuensi mid atau mid low-nya. Kita bisa dapetin sound seperti sound Telecaster di gitar ini hanya dengan menggunakan equalizer. Penggunaan itu tadi, penggunaan yang tepat akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Dan equalizer ini pun nggak begitu mahal, hanya dengan harga 1 juta sekian. Kamu udah bisa membuat, istilahnya mewarnai karya kamu, tone gitar kamu menjadi lebih asik. Kamu bisa buang tone-tone yang tidak kamu perlukan. Kalau kamu suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk komen. Kamu bisa request pedal apa atau gitar apa yang mau kami review. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See ya!